Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Nah, di sini ada sebuah video komentar orang Malaysia masalah pesulap merah dan Gus Samsudin. Ilmu apa itu guys? Oke, kemarin kita sudah membahas ya kan Ustadz Kazim Ilyas ya, sedikit menyebutkan tentang pesulap merah. Dan di sini ada orang Malaysia lagi atau Ustadz Malaysia yang berkomentar tentang masalah pesulap merah dan Gus Samsudin, ataupun yang lagi viral lah ya kan, seperti itu, yaitu pesulap merahnya, seperti itu guys. Bagaimana tanggapan daripada orang Malaysia terhadap pesulap merah dan juga Gus Samsudin? Langsung saja kita play videonya, let's go. Oke, ini dari QG Reaction guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Let's go. Ilmu hak dan ilmu batil. Kita nak cerita apa ini yang berlaku. Terutamanya di negara Peruk, Indonesia. Ya, kalau nggak salah ya, di Malaysia. Kes ini menjadi satu kes yang hangatlah diperbincangkan di negara Indonesia, iaitu dengan Gus Samsudin dan juga pesulap merah tu. Marcel. Jadi kita tengok bagaimana Gus Samsudin buat sebelum-sebelum ni, macam-macam dia buat, dan akhirnya telah dibongkar oleh pesulap merah ni. Jadi benda-benda macam tu kena hati-hati tuan-tuan, terutamanya pesakit-pesakit, orang yang suka tapsup banyak sangat benda-benda pelik-pelik ni, kena hati-hati. Ni saya punya nasihat, kena hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang ilmu-ilmu yang pelik-pelik, yang macam rapi-rapi ni semua, kadang-kadang tuan-tuan bukan hanyalah ilmu daripada ilmu yang hak, tetapi semua itu adalah ilmu-ilmu yang black, yang orang kata apa, bukan black magic, ilmu magic lah senang, ilmu trick. Itu adalah ilmu-ilmu yang batil untuk menipu orang, menggunakan agama, menggunakan agama, menggunakan selawat dan menipu orang ramai. Terakhir ini kita dihebohkan dengan permasalahan yang begitu viral ya, yang menyita perhatian begitu banyak masyarakat Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi oleh pesulap merah dan juga Gus Samsudin guys. Dimana motif daripada permasalahan ini saya rasa sudah kita pada maklumi bersama ya, tujuan daripada pesulap merah ini yang ingin mendatangi Gus Samsudin ini tujuannya untuk membuat pembuktian atas konten-konten yang telah di post atau upload di channel YouTube-nya Gus Samsudin, dengan niat konon katanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Ini motif ataupun konteks dari Marcel Radipal atau si pesulap merah. Dan luar biasanya permasalahan ini ternyata tidak hanya menarik perhatian masyarakat di Indonesia, bahkan konon katanya permasalahan ini menyebar sampai ke luar negeri. Nah, ini sampai-sampai dikomentari oleh beberapa masyarakat dari tetangga kita, yaitu negara Malaysia guys. Lepas dari pro kontra permasalahan ini, maksudnya siapa yang benar dan siapa yang salah, tentunya saya tidak akan masuk ke ranah itu ya, karena lebih-lebih permasalahan ini konon katanya sudah masuk ke ranah hukum guys. Kita tunggu saja ya, siapa yang benar atau salahnya nanti itu kita serahkan saja kepada hukum atau pihak yang menangani atau pihak yang menangani permasalahan ini tentunya. Cuma yang saya ingin komentari di sini adalah begitu hangatnya atau begitu tinggi tensinya permasalahan ini hingga bisa menyedot perhatian banyak masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Malaysia. Ini yang menarik menurut saya tentunya. Oke, seperti apa komentar dari saudara kita yang ada di Malaysia ini? Sebenarnya sangat menarik untuk kita reaksi bersama atau saksikan bersama guys. Pelik-pelik yang macam rapi-rapi ni semua, kadang-kadang tuan-tuan bukan hanyalah ilmu daripada ilmu yang hak, tetapi semua itu adalah ilmu-ilmu yang black, yang orang kata apa, bukan black magic, ilmu magic lah, magic lah, ilmu trick, tapi digunakan itu adalah ilmu-ilmu yang batil untuk menipu orang, menggunakan agama, menggunakan agama, menggunakan selawat dan menipu orang ramai supaya suruh orang percaya pada dia.
Jadi hari ni terbukti, tuan-tuan tengok di Indonesia, Gus Samsudin ni, kita tengok lah tuan-tuan, kita tengok semua mereka, macam-macam mereka ni kan? Jadi mereka tarik benda bubuh dalam cawan, padahal benda tu trik tuan-tuan, gunakan kimia-kimia, bahan-bahan tertentu. Macam mana saya buat live baru ni, kita buat tangan berasap semua. Dan ini sepertinya Gus Samsudin ya sedang memperagakan ilmu laduni ataupun ilmu apalah namanya, kurang ngerti saya guys. Di sini kelihatannya dia itu sedang menunjukkan kehebatannya ya, dan menyuruh beberapa orang untuk menyerangnya. Akan tapi seperti yang kita lihat, beberapa serangan dari orang yang bercadar ini tidak bisa menyentuh tubuh daripada Gus Samsudin ini guys. Luar biasa sekali ya. Jujur saya tidak mengerti atau tidak paham dengan ilmu seperti ini. Dan ini sepertinya kejadian pas kedatangan saudara Marcel kemarin ke padepokan Gus Samsudin, yang mana seperti yang telah disampaikan oleh saudara pesulap merah ya, tujuannya ke sini itu untuk membuat pembuktian kepada Gus Samsudin atas video-video yang telah diupload di channel YouTube-nya, yang dimana aksi dalam video Gus Samsudin itu dikatakan sebagai trik, bukan sebagai ilmu goib dan lain sebagainya ya. Okay. Dan ini menurut sumber yang saya terima dalam video ini, katanya ada penyerangan kepada pihak atau tim Marcel kemarin. Ilmu yang hak ni tuan-tuan, bukan senang, bukan kita boleh lakukan ia selalu. Ilmu betul. Yang hak ni adalah pertolongan daripada Allah SWT. Contoh, kalau terima kasih pada yang boleh install tu. Contoh, dalam masalah tiba-tiba jadi benda-benda yang pelik, dan bukan kita pun tahu, itu ilmu hak. Sebab apa ilmu hak ni? Ilmu hak ni ilmu yang Allah Ta'ala turun, yang Allah Ta'ala bantu pada kita, Allah yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, secara kita tak tahu di mana pertolongan Allah akan berlaku. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahawa pria ini juga merupakan salah satu magician dari Malaysia ya. Mungkin itu sebabnya beliau bisa mengomentari kejadian yang mengaitkan pesulap merah dan juga Gus Samsudin, sehingga beliau berani mengatakan ilmu-ilmu yang dikatakan sebagai ilmu goib dan kekuatan batin ini merupakan trik semata ya. Dan di sini juga saya sudah mempersiapkan beberapa komentar dari tokoh yang ada di Indonesia, salah satunya komentar atau tanggapan dari salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Dery Sulaiman guys. Bagaimana Gus Samsudin dan pesulap merah? Sahabat sekalian, saya bukan hakim, saya tidak bisa menghakimi siapapun. Cuman gara-gara kalian bertanya terus, akhirnya saya mempelajari, saya melihat konten-konten dari kedua belah pihak. Pesulap merah menurut saya adalah orang baik yang memiliki niat baik untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dari pembodohan orang-orang yang menggunakan agama untuk menipu manusia. Nauzubillah min zalik. Yeah. Sementara Gus Samsudin bukan sembarang orang juga. Dia punya padepokan, dia punya murid, dia punya, dan saya yakin dia punya banyak kebaikan. Tapi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Samsudin setiap membuat konten. Ya, setiap konten yang dibuat, beliau tidak menyertakan ini hanya sekedar konten. Dia berakting di dalam konten itu seakan-akan dia betul-betul real melakukan sebuah kesaktian, mukjizat, keramah ya, yang seperti yang diberikan Allah kepada para wali-wali. Dan yang paling parah lagi, di setiap kontennya Gus Samsudin selalu mengatakan demi Allah, demi Allah. Sementara ulama mengatakan orang yang mengucapkan sumpah demi Allah tanpa diminta, tanpa terpaksa, bukan di pengadilan, bukan di persidangan, dan dia selalu demi Allah, demi Rasulullah, maka kemungkinan besar orang itu sedang berdusta. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, komentar daripada orang Malaysia dan juga orang Indonesia ya kan, ustadz di Malaysia dan juga Indonesia, seperti itu. Bagaimana istilahnya tentang sebuah hal yang viral kemarin, yaitu pesulap merah dan Gus Samsudin.
Wallahu alam, saya kurang tahu, saya tidak mendukung yang mana-mana. Intinya yang baik kita ambil, yang buruk kita jangan diikuti. Seperti itu guys. Karena kita juga tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, ya kan? Netizen yang menilai. Jadi teman-teman sekalian, silahkan komen, ya kan, menurut kalian tuh yang mana. Tapi ini kan sudah masuk ke ranah hukum, masuk ke ranah pihak yang berwajib, maka nanti akan dibuktikan juga bahwasannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini, yaitu Cak Mujib TV dan juga QG Reaction. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.